I'm alone, I'm alright. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay. Halo teman-teman semua, selamat malam ya. Jadi malam ini aku akan sedikit berbagi tips ya, bagi teman-teman yang sering dongkel pohon ya. Jadi pohon itu kan banyaknya di hutan itu, yang bahan-bahan bagus itu banyaknya di hutan. Jadi aku biasanya kalau di sini ya, di Papua ini ya, biasanya aku mancing ini sekaligus dongkel. Dan spot itu agak-agak berat jadi kawan jalannya. Tapi kita bisa tetap dapat pohon bagus ya. Cuman modalkan alat parang doang ini. Nih. Parang doang alatnya nih. Jadi aku akan berbagi tips sedikit bagi ada juga, kalau ada ya, pebonsai sekaligus pemancing kayak aku ya. Kan aku pebonsai sekaligus pemancing tuh. Dan mau dongkel juga. Aku akan berbagi sedikit triknya nih. Untuk mendapat pohon yang bagus ya kawan ya. Dengan bonggol-bonggol seperti ini ya. Ini besar nih kawan. Tuh. Dengan bonggol-bonggol seperti ini tuh, nggak mungkin kita mancing itu kan bawa dodos atau bawa cangkul atau bawa apa-apa lagi atau bawa alat-alat yang lain ya. Ini besar nih, nggak mungkin kita akan bawa alat yang berat, karena nanti kita akan bawa pancing ya dua ya. Aku biasanya bawa pancing dua, yang pertama buat gabus, yang satu lagi buat mujair. Tambah nanti mujair aku pakai umpan lumut ya, jadi makin banyak barang bawaan itu kita akan makin sulit. Tapi kita tetap ingin punya pohon nih gitu loh, siapa tahu ikannya nggak mau makan ya. Persis seperti video yang akan aku kasih belakangan nanti ya. Jadi tutorialnya ya harus kita bawa parang ya. Kalau mancing tuh ya usahain bawa parang kan, karena nanti kita akan banyak nembang pohon gitu. Oke ya. Jadi bagaimana tutorialnya ya teman-teman, langsung saja ke video nanti ya. Oke. Dan ini pun nih. Ini udah tumbuh nih ya. Ini usia kurang lebih 2 minggu kawan. Ini amplas ini ya. Ini amplas, ini wahong. Wahong ini rencana aku mau main wahong murni nih. Kalau yang aku habis dongkel kemarin ada juga itu. Nanti kita baru sungkup ya, nanti kita unboxing ya, kita akan tirakan videonya nanti gitu loh. Oke, jadi gitu kawan. Jadi bagaimana video kelanjutannya, kita langsung saja ke videonya ya. Nah, ini nih videonya nih. Ada ikannya, pelampung gerak terus tapi nggak mau makan kawan. Di sini pancing kita ya, jadi kita udah prepare kawan ya. Tapi di sini tuh kita dapat babon kawan. Wah, ini ada karsen kawan. Mau karsen kah teman-teman semua? Nih. Nah. Jadi kita tuh mancing kecil, harapan di sini bakal dapat kawan, karena ikannya kecil-kecil. Ikannya baru beranak jadi. Pelampung kita itu di sana kawan. Kita zoom ya. Nah, itu dia. Itu dia kawan ya, pelampung kita ya. Yang satu dalam, yang satu main agak di atas. Di sini kecil, harapan bakal dapat kawan ya. Karena ikannya kecil-kecil, hari hujan juga. Tapi di sini kita akan punya wahong kawan. Yang bakal kita ambil.
yaitu bahong laut ya. Ini dia pohonnya kan. Segini kan. Lumayan nih. Kalau ini wajib kita ambil ini kan. Wajib kita amankan ini. Oke, akarnya udah melingkar kawanku ya. Jadi caranya itu yaitu cara dongkel ya. Cara dongkelnya mana parang tadi ya? Tunggu ya, cari parang dulu. Ini parang toh. Jadi cara dongkelnya ini dengan alat seadanya ya. Kan misalnya kan ini tempat datar nih kawan. Jadi cara dongkelnya ambil di sekeliling dulu kawan. Ambil di sekeliling. Terus ini ada akarnya nih yang udah aku potong nih pakai parang nih. Pakai parang aja kawan. Oke. Ini mantap nih. Tuh. Karakternya kawan. Karakternya mantap betul kawan gua. Oke, ini wahong ya. Nih, daunnya udah kecil nih kawan. Nih, 3 jari ini daunnya. Ini bisa banget ini kawan. Tapi nanti kita prospek lagi ya. Jadi aku ngambilnya ketinggian. Usahain misalnya wahong tinggi segini nih kawan. Misalnya tinggi segini nih atau lebih ya. Atau tinggi-tinggi lagi ya. Atau tinggi-tinggi lagi ya. Jadi pas dia udah tinggi tuh potong kawan, potong, usahakan ambilnya setinggi mungkin ya. Kalau bisa 1 meter di atas permukaan tanah. Jadi menggoyangnya nanti gampang kawan, baru potong rapi ya. Usahakan pakai parang potongnya itu yang cantik kawan. Jadi ini dibongkar pakai parang ya. Tapi bongkarnya sehalus mungkin. Gini. Usahakan bongkarnya itu serapi mungkin ya. Jadi rapi dia. Gitu kawan. Jadi rapi aja. Pokoknya rapi, habis itu keluarin tanahnya kayak begini kawan. Pakai tangannya. Usahakan pakai tangan ya kawan ya. Jadi setelah potong, potong akar-akarnya yang besar-besar begini kawan. Itu. Kalau akar tunggangnya nanti patahin aja. Ini udah goyang kawan ya. Jadi ini tinggal tarik aja. Jadi gitu. Tak. Kita bongkar ya. Tuh kawan. Itu dia. Nah ini kan. Ini kan akar tunggangnya nih. Ini akar tunggangnya. Kita bongkar. Nanti akar tunggangnya gini kita potong rapi lagi kawan. Oke, kita potong rapi dulu ya. Oke kawan, ini bekas potongannya ya. Jadi ini kita rapikan lagi kawan. Supaya dia bisa berdiri kawan ya. Habis berdiri begini dia. Dia harus berdiri kawan. Jadi oke lah ya. Ini mantap nih kawan. Nah tuh akarnya itu. Oke kawan, hari hujan kawan. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau hari teduh. Oke kawan, mantap kawan.